Halo cyclist, welcome to Bike Spot TV, channel menaikkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi guys bareng gua. Nah guys, kali ini kita akan main ke toko sepeda lagi. Kebetulan toko sepedanya ini ada di Bandung, kebetulan baru juga. Nah, gua penasaran ada barang seru apa saja dan frame sepedanya seperti apa. Langsung aja sebelum kita mulai video kali ini, gua mau ngingetin dulu teman-teman untuk tekan tombol lonceng di bawah agar selalu terupdate video terbaru dari Bike Spot TV. Video kita sendiri tayang tiap 1 dan 10 waktu Indonesia Barat. So, let's go. Nama saya Oke Raspati ya, sebagai seorang person in charge di sini, yang toko di sini yang bertanggung jawab selama untuk di toko Cycle Hub ini. Nama kita, toko kita di Cycle Hub Bandung. Kita mengambil nama Cycle Hub itu seperti hub itu kan menyambungkan semua, karena kita berada di Bandung, pertemuan dari Jakarta, ketemu Semarang, semua, jadi kita tengah-tengah jadi hub. Dan prinsip dari hub juga seperti dari roda juga, hub yang memutar semua, jadi inti dari semua persepedaan itu. Jadi kita berkumpul dan inti dari Cycle Hub itu seperti itu. Jadi diharapkan akan seperti itu, terpusat ke sini dari berapa, karena Bandung tengah-tengah gitu. Ya betul. Kalau kita Cycle Hub itu, unggulan kita itu dari Cervelo sama Focus, terutama karena brand Cervelo yang berbagai banyak serinya, ada dari seri S sampai seri R, Aspero, Gravel, terus sama Caledonia. Entry level ada di Caledonia Series sama S-Series. S-Series entry level, seperti di Aspero juga ada, karena yang entry level itu tergantung dari grup setnya, karena kalau secara kemampuan itu framenya itu hampir sama. Kita membedakan gitu entry level dan high level itu cuma dari grup set sama wheel set saja, seperti itu. Tapi kita mengakomodir semua customer untuk bisa memiliki sepeda Cervelo. Ada yang budget no limit, ya silahkan pilih. Ada yang ada kita arahkan, karena supaya kita bisa menikmati semua nih si Cervelo itu. Ada bukan sepedanya mulai, tapi tinggal kita bisa ada diarahkan, kita ada barang-barang sepeda-sepeda yang entry level. Keunggulan dari sama satu dari Cycle Hub ini, karena kemampuan saya bersertifikasi UCI untuk melatih atlet. Dan di sini kita akan menyediakan watt bike itu sangat UCI recommended untuk tes dan latihan power, dan juga untuk fitting. Pelatihan ini ada tempat bike training di atas itu untuk mendukung si sepeda ini super bike. Kalau namanya ini super bike, saya ingin super bike ini akan berfungsi maksimal kalau kemampuan mesin kita juga maksimal. Itu karena kan sepeda manusia yang menggerakkan itu. Kalau kita tidak akan bergerak, ya sudah, tidak akan mampu memaksimalkan kemampuan si sepeda itu. Aksesoris ya tetap kita sediakan, sepatu, jersey, helm, kelengkapan itu harus kita sediakan, karena itu outfit itu ya saling menunjang. Karena terutama kalau saya lihat itu, sepatu itu sangat menunjang sekali, karena transfer energi dari kaki kita ke sepeda itu sepatu. Dari sepatu kita menyediakan dari brand shop Supless dan Shimano. Untuk jersey itu kita ada PNS, Pass Normal Studio, Black Sheep, Velocio, Peloton de Paris, dan ASOS. Kita menyediakan seperti itu yang premiumnya di ASOS sama di Pass Normal Studio. Di sini ada program sepeda bareng. Di Bandung itu udah ada rutin, ada beberapa kegiatan, ada Salasa,
di salah satu IG, terus ada hari Rebo juga ada look, sekarang ada flat, sekarang saya bikin itu di hari Jumat, itu Jumat hebat, acara untuk itu per segmen, jadi per bulan, acara dari Cycle Hub sendiri, penggagasnya saya untuk mengakomodir, karena cyclist-cyclist Bandung itu senangnya nanjak, ya saya udah akomodir lagi bikin segmen dengan ada hadiahnya, seperti itu, karena dari awal kemarin bulan awal juga antar 30-40 orang sudah mulai karena tergerak, karena dan saya juga ingin mengundang rekan-rekan dari luar kota Bandung itu, jadi nanti mau datang weekend itu hari Jumatnya pagi-pagi bisa ikut dulu. Langsung aja on the spot kita start setiap pagi Jumat itu di Taman Nilan di Jalan Cipaganti, di situ jam 6 pagi sudah start semua dulu, kita bareng-bareng baru di start segmennya, baru kita nanti karena tercatat di Strava. Tercatat Strava baru kan, tergantung dari kelompok umur semua itu kan sudah tercatat, akan terlihat ranking kita ada di mana, waktu kita ada di mana. Betul, memanfaatkan teknologi misalnya harus jadi saling bisa online seperti itu. Cuci servis kita untuk program dan juga ada program lagi untuk ya, karena di grand opening ini untuk pemakai Cervelo dan Focus servis sama cuci gratis sama satu bulan ini. Tapi untuk brand lain juga kita terima servis atau cuci, kita terima, ada beberapa rekan kemarin juga welcome, kita nggak jadi masalah untuk servis, karena makanya Cycle Hub tidak tergantung oleh, walaupun kita prinsipal Cervelo dan Focus, tapi kita terbuka untuk brand lain untuk servis di sini, untuk saling ya membandingkan support. Nah, mensupport sama-sama karena makanya intinya dari Cycle Hub itu ya seperti itu juga sama. Dan kita lagi grand opening ini ada program menarik R5, ya betul, karena ada program menarik untuk satu bulan ini kita buka, ada dari harga R5 yang pakai SRAM Force power meter itu dari harga 145 jadi 118 juta untuk Bandung aja in-store sale. Jadi yang datang ke sini untuk warga Bandung silahkan datang, ini program sangat menarik sekali hanya satu bulan ini. Setelah itu harga normal kembali. Ya, aksesoris juga kita lagi ada program juga sama di Black Tip sama Velocio sama Peloton de Paris, itu ada lagi promosi selama bulan Maret ini juga sama 40% plus 10%. Bandung dan Jawa Barat sekitarnya, datanglah sini di toko Cycle Hub, kita menyediakan Cervelo dan Focus. Daripada jauh pergi ke Jakarta, sekarang di Bandung sudah ada, tinggal kalian datang ke sini dan bisa konsultasi apa seperti dalam, dan di sini juga tersedia bike trainer untuk berlatih dengan saya, dan untuk cyclist di luar juga Jakarta semua kita welcome. Kita menyambut ada acara Jumat hebat di hari Jumat untuk bisa mencoba tanyakan-tanyakan yang pas kalau ada momentum datang ke Bandung ingin long ride Sabtunya, ya Jumatnya pagi-pagi datang, kita bisa bareng-bareng dengan mencoba dengan rekan-rekan Bandung yang nanjak, kita fight ya suasana kompetisinya biar merasa seperti itu. Jadi itu rasa feel untuk berkompetisi itu akan dapat, dan rasa sepedanya juga akan dapat. Mudah-mudahan itu yang mendukung semua keinginan saya itu, seperti itu Cycle Hub itu menyambungkan semua, dan yang keinginan untuk mendapatkan sepeda Cervelo terutama orang Bandung dan Jawa Barat sekitarnya yang harus ke Jakarta susah, ya sekarang di Bandung ada, tinggal datanglah ke sini di Jalan Gatot Subroto nomor 51 Bandung, silakan kunjungi. Kita buka jam 10 sampai jam 7 malam, tutupnya jam 7 malam. Rekan-rekan, kita Cycle Hub bekerja sama dengan Bike Spa. Bike Spa itu untuk repair dan repaint sepeda. Tidak hanya brand Cervelo dan Focus, bisa repaint kita bisa custom, ataupun yang ada lecet-lecet sedikit bisa di Bike Spa perbaiki, akan kembali sempurna lagi kondisinya, sangat bagus. Bisa jadi
pekerjaannya bisa dikondisikan dengan menghubungi di Cycle Hub. Sebenarnya tadi keseruannya gue main ke toko sepeda dan seru banget. Kalau teman-teman mau kepo, langsung aja kepoin Instagramnya. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga video kali ini berguna buat teman-teman. Ada hal yang teman-teman pelajari, dan kalau teman-teman punya komen, silakan tulis komen teman-teman di bawah. Dan kalau teman-teman punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, boleh tulis ide teman. Siapa tahu kita bisa buatkan video buat teman-teman. Dan gue mau ngingetin kembali, cek-cek video kita yang lain karena banyak hal yang kita bagikan di sana. So guys, if you like this video, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain biar kita sama-sama belajar. Karena dukungan teman-teman buat kita lebih kreatif lagi. So, see you guys.